Wuling jajan sudah mulai diproduksi. Pakai mesin turbo dan transmisi CVT buat gantiin Cortez? Wuling Jiechen diketahui sudah resmi masuk jalur produksi. Itu berarti tinggal menunggu waktu saja MPV Wuling ini akan diluncurkan secara massal. Mobil ini juga sekaligus akan memperbanyak lini produk Wuling yang menggunakan logo Perak yang diperkirakan. Jiechen akan diluncurkan oleh Wuling pada akhir bulan ini atau awal Mei 2022. Diketahui Wuling Jiechen bakal pakai mesin 1,5T yang dikombinasikan transmisi CVT. Mesin ini kabarnya sanggup menghasilkan daya maksimum 147 PS dengan torsi 250 Nm. Pihak Wuling bahkan sudah mengklaim kalau konsumsi BBM Jiechen bisa mencapai 13,8 km per liter. Mesin 1,5L ini memang sedang favorit dipakai oleh Wuling. Mesin yang sama juga dipakai pada Wuling Asta, sebuah SUV murah yang punya nama lain Wuling Jiechen. Kalau dilihat-lihat, figur ini juga mirip dengan mesin yang sekarang terpasang pada Wuling Cortez. Hanya saja, di Cortez tenaganya 142 PS namun torsi sama-sama 250 Nm. Selain itu, Cortez juga pakai transmisi jenis CVT. Dikutip dari media Cina, Jiechen berasal dari dua kata, yakni Jia yang artinya baik dan Chen yang berarti hari. Jadi mungkin interpretasinya hari baik. Namun model ini dianggap sebagai versi MPV dari Wuling Jiechen yang sudah lebih dulu diluncurkan. Itu karena Jiechen memiliki fasia depan yang mirip Jiechen. Wuling kembali mengadopsi bahasa desain wing dynamic aesthetic di Jiechen. Grill depan berbentuk V dengan logo Wuling Silver, bentuk lampu utama dan bumper juga masih mirip. Di belakang, rear lamp juga masih cukup identik. Bedanya rear garnish diberi warna senada bodi bukan black gloss seperti pada Asta. Selain itu, bentuk bumper belakang juga berbeda termasuk desain velg pun berbeda. Untuk eksteriornya, Wuling menyediakan 4 warna yakni warm white, warm grey, children blue, dan shimmering gold.
Jaja menyajikan ruang kabin yang lapang dengan konfigurasi jok 2+2+N. Artinya, jok baris ketiga bisa ditekuk dengan mudah untuk kebutuhan ruang bagasi yang lebih lebar. Jajan pun mengadopsi 43 paket akustik yang menutup seluruh kendaraan. Cara ini dipakai guna mengurangi kebisingan dari luar untuk meningkatkan kenyamanan selama berkendara. Rangkanya terbuat dari baja berkekuatan tinggi, kelima pintu menggunakan material digafinis atau digalvanis yang anti karat namun tetap ringan. Kemudian pengemudi akan menumpang dan penumpang depan juga dilindungi dengan 4 airbags, lalu ada electronic stability program dan electric power steering, electric parking brake, sampai kamera 360. Head unit ini terpasang di bagian tengah dashboard sudah dilengkapi dengan sistem Link OS Link C. Sistem operasi ini mendukung atau mendung sejumlah fitur yang membantu mengemudi atau pengemudi serta penumpang. Seperti fitur navigasi dengan tampilan lokasi secara real-time, sistem komunikasi dengan kendaraan lain sampai fitur remote memungkinkan pemilik bisa mengaktifkan AC dan membuka atau mengunci pintu dari jarak jauh. Apakah Jiajian akan digantikan Cortez atau malah diposisikan antara Convero dan Cortez Wuling? Komen di bawah.